Jangan bergerak, lihat sini sebentar. Papa lucu. Be glowing. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Reina harus rajin belajar supaya pintar kayak papa ya. Iya, Ma. Aku akan terus belajar. Ya sukses kayak papa. Kita tunggu papa di sini ya. Ya. Ya ampun, Mas. Mukanya lesu banget sih. Enggak. Lesu kenapa? Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Kenapa, Mir? Ini Pak Bos, ada paket buat Andin. Ya, ya. Makasih ya. Ya. Kamu yang buka. Hmm? Buka. Buka. Apa sih? Buka aja dong. Ya. Kau beli masker buka? Mm-mm. Buat? Buat dipakai. Ya saya tahu buat dipakai. Kenapa nggak bilang saya? Ya. Saya kan ada. Iya tahu, tapi kan kita harus coba beli masker muka dari pesaing-pesaing kita supaya bisa dievaluasi, Mas. Apa bedanya dari masker kita? Mungkin kita bisa bikin varian yang lebih bagus lagi. Ya, sini. Kamu pakai. Jangan saya lah, kamu aja. Masa aku sih? Aku gak bisa. Ya, maksud saya yang pakai. Ya, kan bisnis kamu. Kalau aku gak bisa, aku nyusuin. Aku aja gak pakai skincare. Jadi kamu. Rena gak bisa, masih kecil. Sini. Jangan bergerak, lihat sini sebentar. Papa lucu. Be glowing. Glowing in the dark. Laptop udah di tangan. Berarti ayo Ki, kamu harus lebih semangat kuliahnya. Ki, kamu bisa ayo demi Mas Randy, demi masa depan yang cerah. Kamu gak boleh malas-malas kuliah. Akhirnya laptopnya di tanganku. Kiki posting aja kali ya di sosial media. Kiki mau foto dulu deh. Ya. Nih mau selfie ya sama laptopnya. Bantu. Nah, aduh, udah jadi. Terus ini laptopnya nih. Nah, udah sip. Terus Kiki posting. Captionnya, oh ya, captionnya demi masa depan. Love. Asik. Semoga abis ini Mas Randy lihat. Kalau lihat terus abis itu dia langsung feeling kali ya kalau Kiki itu. Seneng banget. Mungkin saya nggak akan pernah diizinkan buat ketemu Keisha atau bahkan menemani Keisha. Tapi izinkan boneka ini buat menemani Keisha. Kenapa saya pengen selalu melihat Keisha? Karena saya ngerasa ada bonding yang kuat antara saya dan Keisha.
Keisha itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu mau ngapain? Kenapa, Tante? Bisa jadi Keisha ini anak saya. Apa sih maksudnya Ricky ngomong kayak gitu tadi? Keisha nangis loh, Ma. Sayang. Keisha, iya ya, maafin Oma ya, Nak ya. Aku sekali. Iya, iya, sini. Kamu lagi kenapa sih? Kok ngelamun? Apa aku ceritain ini ke Papa? Aduh, enggak. Sebelum aku cerita, aku harus jelas dulu maksudnya Ricky tadi itu apa. Emang ada apa? Itu tadi... Enggak apa-apa. Ma, please, ngomong sama aku deh. Ada apa? Ceritain. Tadi waktu Mama ajak Keisha ke taman... Ricky datang. Ricky ngapain datang ke sana? Dia tiba-tiba datang, Pak. Terus dia bilang kalau dia punya bonding yang sangat kuat sama Keisha. Papa nggak percaya. Kamu juga nggak usah percaya, ya? Ah, dia bilang katanya kalau dia tuh nggak bisa jauh-jauh dari Keisha. Dan seolah-olah dia tuh bilang kalau Keisha itu anaknya. Kamu gak usah dengerin, ya. Mungkin dia mikir begitu karena waktu lahir kan ada dia yang ngurusin. Ini jangan sampai dia ngomong begitu sama Nino. Aduh, ini benar-benar bikin Mama khawatir, Pak. Udah, kamu tenang aja, ya. Pokoknya kita jagain Keisha, ya. Dan kamu gak usah percaya omongan dia. Ini kagak pulang-pulang nih. Kerjaan gue double dong nih. Boy. Hei, ngapain sih kamu? Hey, Bu. Kerja sambil ngedumel. Enggak, Bu. Abis Kiki belum pulang-pulang. Kan saya bantuin kerjaannya Kiki juga. Belum pulang juga ya. Terus Andin mana sama Al? Oh, tadi saya habis dari kamarnya Pak Bos. Terus nganterin paketan, terus sempat baca paketannya itu ada bahasa Inggris, Bu. Face wash, bukan. Lotion. No, jadinya. Face mask. Ah, itu dia. Itu dia, Bu, itu dia. Tapi belum keluar kamar. Ngapain mereka pesan face mask? Nggak ngerti deh. Hah, pas banget orangnya datang. Halo. Bos, itu tadi face paketan. Oh, face mask. Oh iya. Ngapain? Gini, masa kan lagi ada masalah di penjualan face masknya dia di perusahaannya. Oh iya. Jadi aku inisiatif untuk beli face mask dari kompetitor lain. Mencoba untuk dibandingkan kira-kira bagusnya seperti apa. Mungkin Mas Al bisa coba untuk yang lebih bagus lagi. Terus cari udah dicoba? Dengan... Udah kamu coba pakai? Udah, aku terus cobain ke Mas Al. Kamu gak pakai sekalian? Kan nyusuin, jangan dong, iya bahaya sih. Terus apa kata Al yang dirasa setelah pakai face mask itu ada... Mas Al sih komennya tuh kayak gak tahu. Mungkin karena dia gak ngerti ya, tapi aku ngeliat dari perubahan dari wajahnya sih jadi tambah lebih cerah gitu, mah pori-porinya langsung ketutup. Terus... langsung segar pokoknya. Oh, itu bagus banget dia sih. Dia gak bilang ada efek-efek apa kayak gini? Gak ada sih, aku tanya tadi gak, ada yang perih gak? Dingin gak gitu? Enggak sih, biasa aja. Dan malah sekarang dia lagi tertidur. Nyaman berarti ya. Oke, ntar coba deh, Mama juga pengen nyoba, jadi Mama bisa rasakan. Kalau kamu kan takut ya karena lagi nyusuin ya, ntar Mama coba deh. Kalau misalnya ada efek yang bagus, terus ada ingredients yang belum diaplikasikan ke produk kita dan kompetitor itu ada, mungkin bisa bukan nyontek ya, tapi at least kita bisa infuse itu. Membandingkan aja sih. Masih ada maskernya? Iya, nanti dikasih. Kan bos, kan Andin gak pake, saya juga. Kiki, mana kok kamu sendiri? Itu, kayaknya belum dapet deh laptopnya, belum pulang-pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih. Iya. Bagus, alhamdulillah. Bagus mereknya? Eh,
bagus kok Bu ini. Ya meskipun gak terlalu mahal tapi gak kalah sama yang mahal-mahal Bu dalemannya. Meskipun Kiki harus belajar-belajar lagi Bu gitu. Kan ini buat masa depan juga kan ya Mbak Mirna. Seneng biar makin cerah dah. Saya senang sama semangat kamu, Ki. Yaudah, yang penting niat belajar kamu terpacu, niat untuk maju ada. Iya, doain Kiki kuliahnya lancar ya, Bu ya. Terus kuliah Kiki bisa selesai, gak ketunda-tunda gitu, Bu. Ya Mbak Andin. Iya, ya, ya. Amin, amin. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Iya, amin. Makasih lo Ibu Mbak Andin supportnya, Mbak Mirna. Jangan kuliah pakai topi ya. Ajarin. Iya, ya, nanti Kiki ajarin tenang. Pasti Kiki mau izin. Ibu Mbak Andin, Kiki mau izin. Ini ya, mau unboxing. Cek, unboxingnya Bu ya, ke kamar dulu ya Bu ya. Ini sih. Iya. Boleh ikut, mau ingat. Boleh ya? Boleh ya Bu? Iya. Ya, Luisi. Ya.